Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan saya Jun di channel YouTube Tutorial. Beli kedontong, beli pepaya. Daripada kalian bengong, mending nonton channel saya. Hahaha. Baiklah guys, di pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang cara aktifkan menu Always On Display di HP Samsung untuk seri Android 10 dan Android 11. Ada yang tahu belum? Apa itu fitur Always On Display? Fitur ini disebut dengan ponsel pintar yang membuat perangkat terus menampilkan informasi terbatas saat ponsel tidur. Dan untuk tampilannya seperti gambar berikut ini. Nah, ini dan ini. Dan untuk tampilan di HP Samsung seperti ini guys ya. Nah, seperti ini yang saya tampilkan di gambar berikut ini. Bisa kalian lihat. Dan cara untuk mengaktifkannya di Android Samsung seri 10 dan 11 itu fiturnya tersembunyi. Dan untuk mencarinya, kalian tinggal lihat contoh yang saya berikan ini. Di tahap awal, kamu pergi ke pengaturan terlebih dahulu guys ya. Ini saya menggunakan HP Samsung. Nah, di sini kamu klik yang di pojok kanan atas ini seperti logo pencarian atau logo kaca pembesar. Di sini kamu klik aja Always. Nah, maka otomatis kamu akan diarahkan ke pilih pengembang atau ke opsi pengembang. Jadi fiturnya itu ada di opsi pengembang guys ya. Kamu klik aja. Nah, nanti otomatis akan diarahkan. Di sini kamu cari aja Always On Display. Nah, kalau di HP Samsung seri 10, 11 atau seri 9 beda tampilannya. Di sini kamu tinggal aktifkan aja. Nah, setelah kamu aktifkan, kamu lihat perubahannya. Nah, segitulah fitur yang saya bisa bagikan untuk menu Always On Display. Dan untuk settingan-settingan lainnya saya belum bahas. Saya akan bahas di video saya berikutnya guys ya. Jadi tonton terus tutorial yang saya berikan. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya guys ya. Dan jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk mensubscribe channel ini supaya buat kedepannya nanti semakin berkembang dan sukses. Amin. Sekian, terima kasih. Thank you so much.